Motu kemana sih? Dari pagi tidak kelihatan. Kamu di mana? Belakangan ini kamu suka pergi tanpa memberitahuku. Kamu sedang apa sih? Buka saja pintunya. Kau akan segera tahu. Wah, dari mana kamu dapat mobil sebagus ini? Hari ini adalah hari persahabatan. Aku telah meminta Dokter Jatka agar membuatkan hadiah untukmu. Ayo kita coba. Duduklah sini. Ayo cepat. Duh, lama banget. Tapi kamu dapat uang dari mana? Aku membeli mobil bekas dan minta Dokter Jatka untuk memperbaharuinya. Dokter Jatka telah meletakkan semua penemuan barunya di sini. Buka kap mesinnya dulu deh. Periksa kenapa mobil ini tidak mau menyala. Oh, maaf, maaf. Biar aku saja yang buka. Aduh, sakit. Tolong. Motu, hentikan. Aduh, Motu. Aduh, sakit. Aduh, tolong. Aduh, tolong. Aduh. Hei, Motu. Hei, apa-apaan ini? Hentikan. Hei, jangan. Hentikan. Ya ampun. Hentikan, Motu. Hei, hentikan. Berani sekali kau, ya. Rasakan itu. Hei, mau kemana? Berhenti. Hei. Terima kasih atas hadiah yang bagus di hari persahabatan ini. Tapi mobil ini sangat berbahaya, Motu. Maafkan aku. Ini kesalahanku. Tapi jangan khawatir. Tidak perlu cemas akan mobil ini. Dalam mobil ini ada alat yang dapat menangkap pencuri. Dan juga ada tombol yang bisa melempar kursi ini keluar. Tapi sebenarnya aku belum tahu kursi yang mana. Oh, begitu ya. Nanti kalau kita tekan tombolnya, kursi mana yang akan terlempar? Kursiku atau kursimu? Lupakan pertanyaan itu. Biar aku coba saja ya. Aduh, sakit. Mau tuntikan. Aduh. Kau mau mengirimkan aku ke surga di hari persahabatan ini ya, ha? Awas, kalau kamu begini lagi, aku tidak mau naik mobil ini lagi. Maaf, Dokter Jatka lupa membuka atasnya. Jangan kecewa dulu ya, Patlu. Oh ya, Patlu, ini kan hari persahabatan. Aku telah meletakkan beberapa alat canggih untuk keamananmu. Dan jika ini tidak bekerja, masih ada tombol lain yang bisa melindungimu, Patlu. Kau tenang saja ya. Pokoknya, mobil ini tidak akan berbahaya untukmu. Tolong, jangan tunjukkan tombol apapun padaku. Siapa tahu tombol itu hanya akan membuatku celaka. Lihat saja nanti, kau pasti akan senang. Baiklah, aku tidak akan menekan tombolnya. Biar kau saja yang mencobanya sendiri. Tolong, hentikan, tolong. Bapak, ibu. Tolong, hentikan ini. Tolong. Sakit. Aduh, kemana kaburnya dia? Aku sudah membelikan hadiah untuknya, tapi dia malah pergi. Aku akan mencari dia. Dokter Jatka, tolong hubungi Pak Cengum, cepat! Hentikan, atas nama hukum hentikan. Hentikan, Motu, hentikan! Tapi bagaimana ini, Pak? Mobilnya tidak bisa berhenti. Hei, Motu, apa yang terjadi? Kenapa teman kita Patlu ada di bagasi?
Apa? Patlu ada di bagasi. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa di sana. Aku hanya tekan tombol ini saja. Sekarang aku mengerti kenapa Patlu ada di sana. Selamat datang, Dokter Jatka. Aku memang sudah lama menunggu kesempatan ini. Aku ingin berterima kasih atas hadiah ini. Ah, temanku, kau ini. Kau tidak perlu berterima kasih. Itu sudah tugasku. Nah, sekarang ini balasan atas hadiahmu itu. Apa? Ini. Motu, hentikan, hentikan. Sumpah atas nama negara ini dan juga Ibu India. Aduh, apa-apaan ini? Motu, aduh, halo, Motu. Motu, hentikan. Motu. Semoga tombol ini bisa menghentikan mobilnya. Astaga, apa yang terjadi? Tolong aku. Aduh, Motu, kenapa kau tekan tombol itu? Itu kan tombol rudal untuk melawan musuh kita. Tolong. Astaga, tolong aku. Apa yang akan terjadi? Maaf. Semoga Pak Cingum tidak tewas karena aku. Tolong dia ya, tolong. Sepertinya Pak Cingum tidak mau mati sendirian. Dia ingin mengajak kita. Buktinya dia mengejar kita. Lari! Tolong! Pak Cingum, tolong menjauhlah. Menjauhlah dari kami. Jangan membuat kami celaka. Ayo menjauh! Astaga, aku tidak bisa mengubah arahnya. Ini tidak ada kemudinya. Kemanapun dia pergi, aku harus mengikutinya. Cuma ada satu cara untuk bisa lepas darinya. Hore! Akhirnya kita selamat. Mobil ini bisa juga terbang. Bukan terbang, Motu. Ini seperti roket. Tidak ada cara untuk turun. Nanti kita hanya bisa lakukan pendaratan darurat. Aku berterima kasih kamu sudah memberikan hadiah ini untuk hadiah persahabatan. Tapi tanpa hadiah, aku juga sudah bahagia. Tolong aku, Dokter Jatka. Sumpah atas nama hukum dan Ibu India. Hei, Pak Cingum, kenapa kau mengejar kami? Kami ini kan bukan penjahat. Tinggalkanlah kami sendiri. Pak Cingum, tolong. Sumpah atas nama hukum dan India. Tolong kami. Tolong kami. Ya ampun, rudal ini sudah cukup untuk membunuh kita. Kenapa dia masih mengikuti kita juga? Sekarang aku akan mencoba hadiah hari persahabatanmu ini. Lari, Motu, lari. Aku akan mengejarmu terus. Kamu tidak akan bisa pergi. Hore, 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 hore. Hei, Casitaram,
Eksperimen yang aku lakukan berhasil. Aku sudah menyusutkan sebuah apel. Sekarang aku mau mencobanya pada manusia. Apakah berhasil juga? Jadi sekarang ayo biar aku coba padamu, ya. Ya ampun. Aku tidak mau jadi korban penemuanmu. Kita bisa coba pada Motu dan Patlu. Ayo, kita cari mereka. Mudah-mudahan saja dia ada ya. Dokter Jatka. Halo. Kakak tertua, di mana kau? Kenapa mendadak semua jadi besar? Itu karena kita menyusut. Coba saja lihat, Dokter Jatka punya alat untuk mengecilkan manusia. Dokter Jatka! Dokter Jatka! Jangan! Kami memanggil Dokter Jatka. Kenapa kau yang datang? Dia terlihat lapar sekali, Motu. Lari! Lari! Dokter Jatka, saudaraku, di mana kau? Dokter Jatka, tolong! Tolong! Motu, pikirkan sesuatu. Aduh, perutku kosong, otakku tidak bisa berfungsi. Kau saja yang pikirkan. Aku ada ide. Cepat lari. Aduh, terima kasih Patlu. Setiap kita panggil Dokter Jatka, yang datang malah kodok, kecoa. Sebaiknya kita jangan memanggil namanya lagi. Lari, kodok itu mengejar kita. Ya ampun, sekarang malah bertemu ular. Motu, pikirkan sesuatu. Aduh, perutku kosong, otakku tidak bisa berpikir. Kau saja yang pikirkan. Aku ada ide. Ayo kita sembunyi di pipa itu saja. Ayo. Ya ampun. Wah, ide yang bagus. Sekarang kita putuskan saja siapa yang mau makan kita duluan. Kodok itu atau ular yang akan menelan kita. Siapa saja terserah deh. Aku tidak bisa memutuskan. Bagaimana, Patlu? Aku tidak mau masuk ke perut siapa-siapa. Tuhan, tolonglah kami berdua. Tolong. Ayo, sekarang kita ke atas. Tidak, tidak. Aku tidak mau mati duluan. Aku masih sangat muda. Aku tidak mau ke surga. Maksudku, kita tidak akan ke atas ke surga. Tapi kita akan segera keluar. Lihat itu. Oh? Hore! Kaki kita sangat kecil. Berapa hari kita bisa sampai ke rumah? Bukan berhari-hari, tapi berbulan-bulan. Ada apa dengan dia? Aduh. Kita bisa tanyakan itu nanti saja. Yang penting sekarang harus lari. Aduh. Bilang padanya bahwa ayam tidak makan manusia. Tolong.
kita duduk di cakarnya burung, Motu. Tolong. Aduh, semua tragedi ini datang dalam sehari. Lari. Ayo lari. Ayo. Motu, tolong. Aku tidak mau dijadikan makanan untuk anaknya. Ayo tolong aku, Motu. Hus, ayo. Lepaskan tempatku. Jangan dimakan. Polisi, tidak pernah kulihat yang seperti ini. Hus, tidak mungkin lolos dari polisi. Itu mustahil. Pak Cingom. Sepertinya dia tidak mendengar suara kita yang kecil. Berarti kita harus lebih dekat lagi. Pak Cingom, tolong. Astaga, sepertinya aku sudah mendengar suara Motu dan Patu. Kami di sini, kami dekat denganmu. Lihat kumismu, Pak. Tidak, jangan bersin. Acuy! Hei, saudaraku, kami di sini. Dokter Jaka. Pak Cingum, dari tadi kami tidak melihat Motu dan Patlu. Kira-kira kemana mereka ya? Dokter Jaka. Lihat di sini. Kami di sini. Dokter Jaka. Jangan. Patlu, ayo bangun. Kita tidak boleh digoreng. Ayo. Tolong, jangan berhenti. Tolong. Motu, ayo teriak lebih keras supaya mereka mendengar suara kita. Samosa. Aromanya. Samosa. Motu, aku rasa sudah tidak ada gunanya. Ayo, kamu makan samosanya dan mulai aksimu. Ya ampun, itu Motu dan Patu. Hei, saudaraku, buat kami kembali normal. Aduh, maaf ya Motu dan Patlu, karena alat hasil penemuanku ini kalian menjadi menderita. Kami selalu menderita dengan semua alatmu, dokter. Hentikan eksperimenmu. Aku tidak tahan lagi. Tolong. Motu, Patlu. Motu. Hei, diamu.